Ya? Sebab itu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya, apa itu dosa? Apa itu dosa? Rasulullah jawab, dosa itu suatu yang meresahkan hati kamu. Dosa itu suatu yang meresahkan hati kamu. Kamu tak suka orang yang nampak ketika kamu melakukan dosa. Betul? Sebab itu, apabila kita melakukan dosa, dengar ya, hakikatnya kita bukan melawan Allah saja, tetapi kita melawan fitrah kejadian kita sendiri. Sebab itu, siapa yang menentang Allah, dia tidak akan bahagia. Sebab dia menentang dirinya sendiri, betul? Ada guilty conscious. Ada rasa bersalah. Sebab itu bila kita melakukan dosa, ini penting supaya kita nampak. Ya? Bila kita melakukan dosa, ya? Pertama, hati kita peringkat rasa menyesal. Bila kita buat dosa, ada resah. Bila ada resah, kita menyesal. Bila menyesal, kita taubat. Dosa tu tak lama-lama dalam hati kita. Betul? Sengaja, bila kita melakukan dosa, kita resah. Bila resah, kita menyesal. Bila menyesal, raja'na ilallah. Sebab tu dia katakan, raja'na ilallah. Taubat itu ialah kembali kepada Allah. Betul? Tetapi sekiranya dosa yang sama kita buat juga, walaupun resah kita lawan, walaupun bisa kita lawan, akhirnya sampai ke satu peringkat lagi, Allah bisa tegal, biasa. Biasa dah dengan dosa. Itu biasa dah dengan dosa. Mula-mula, rasa. Saya ada pengalaman berjumpa dengan sahabat orang-orang ramai. Ya. Kadang-kadang orang kata kita ni ustaz, tapi kadang-kadang kita ni sama saja. Ustaz dia kata, nak lakukan rasuah ni, kali pertama je takut ustaz. Ada pula buat confession, nak lakukan zina ni, kali pertama je takut. Kedua, ketiga dah biasa dah. Ini peringkat. Ya. Jadi, kalau kita melakukan dosa, ada menyesal, alhamdulillah, itu menunjukkan hati kita masih hidup. Spring tu masih hidup lagi. Tekan dia ada spring tu masih hidup. Hati kita masih hidup. Tapi kalau kita berterusan melakukan dosa, dia biasa dah. Kemudian dosa yang sama kita buat lagi. Kita rasa yang ketiga. Yang ketiga ni dah sampai sakit hati. Ibnu Athaillah kata apa? Manis dengan dosa. Ya. Itu tanda hati kita sudah mati. Ya, sudah sakit. Ya, dah qalbun marid dan qalbun mayit. Qalbun marid ni hati yang sakit, qalbun mayit ni hati yang mati. Betul? Jadi inilah. Jadi tujuan hidup kita yang saya kata tadi ialah hamba Allah dan khalifah. Ya, ini yang dikatakan peringkat-peringkat kita berdosa. Pertama, kita rasa bersalah. Bagus. Bila rasa bersalah, kita nak menyesal, bila menyesal, kita taubat. Sebab tu tiga syarat taubat kita dengan Allah. Pertama, apa dia? Berhenti. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam untuk tidak melakukan. Jadi, bila ada rasa bersalah, dia menghantar kepada rasa menyesal. Boleh faham maksud saya? Itu hati hidup. Rasa biasa, ini bahaya dah. Qalbun marid. Dah sakit dah. Dia dah sakit dah. Tapi belum sakit tenat lagi. Buat yang sama, dia rasa nikmat. Dia rasa nikmat. Ketagih dengan dosa. Yeah? Addicted. Yeah? Cari peluang untuk buat dosa dan sebagainya. Dan yang keempat, dia jadi pembela, promosi dan pengajak orang berdosa. Bukan dia saja dia nak berdosa, jom orang lain sekali. Dia ajak orang dia sebagainya. Dia mempertahankan sistem dosa, sistem riba dan sebagainya, sistem-sistem kemungkaran, contoh ya, hiburan-hiburan yang melalaikan, kemudian dia promosi perkara-perkara yang mungkar dalam masyarakat. Ini boleh faham ya?